Assalamualaikum kawan-kawan semua. Kali ini kita akan bahas daftar 26 pemain-pemain terbaik Belgia yang sudah resmi dipilih dan akan tampil di Piala Dunia Qatar tahun 2022 ini. Pemain pertama, Thibaut Courtois, salah satu penjaga gawang terbaik saat ini yang bermain di Real Madrid. Pemain kedua, Simon Mignolet, posisi goalkeeper, bermain di klub Brus. Pemain ketiga, Quinn Castells, posisi goalkeeper, bermain di Wolfsburg Bundesliga. Pemain keempat, Jan Vertonghen, posisi utama bek tengah, bermain di RSG Anderlecht. Pemain kelima, Toby Alderweireld, posisi utama bek tengah, bermain di Antwerp. Pemain keenam, Thomas Müller, posisi utama bek sayap kanan, bermain di Borussia Dortmund. Pemain ketujuh, Timothy Castagne, posisi utama bek sayap kanan, bermain di Leicester City. Pemain ke-8, Arthur Tiatu, posisi utama bek tengah, bermain di Rennes. Pemain ke-9, Gino De Bes, posisi utama bek tengah, bermain di RSG Anderlecht. Pemain ke-10, Ward Prowse, posisi utama bek tengah, bermain di Leicester City. Pemain ke-11, Axel Witsel, posisi utama gelandang bertahan, bermain di Atletico Madrid. Pemain ke-12, Kevin De Bruyne, posisi utama gelandang serang, bermain di Manchester City. Pemain ke-13, Yannick Carrasco, posisi utama sayap kiri, bermain di Atletico Madrid. Pemain ke-14, Youri Tielemans, posisi utama gelandang tengah, bermain di Leicester City. Pemain ke-15, Leander Dendoker, posisi utama gelandang bertahan, bermain di Aston Villa. Pemain ke-16, Hans Panaken, posisi utama gelandang serang, bermain di klub Brus. Pemain ke-17, Leandro Trossard, posisi utama sayap kiri, bermain di Brighton and Hove Albion. Pemain ke-18, Carles De Ketelaere, posisi utama gelandang serang, bermain di AC Milan. Pemain ke-19, Amado Onana, posisi utama gelandang bertahan, bermain di Everton. Pemain ke-20, Eden Hazard, posisi utama sayap kiri, bermain di Real Madrid. Pemain ke-21, Dries Mertens, posisi utama penyerang tengah, bermain di Galatasaray. Pemain ke-22, Romelu Lukaku, posisi utama penyerang tengah, bermain di Inter Milan. Pemain ke-23, Michy Batshuayi, posisi utama penyerang tengah, bermain di Fenerbahce. Pemain ke-24, Thorgan Hazard, posisi utama sayap kiri, bermain di Borussia Dortmund. Pemain ke-25, Jeremy Doku, posisi utama sayap kanan, bermain di Rennes. Dan pemain ke-26, Loïs Openda, posisi utama penyerang tengah, bermain di Lens, Liga Utama Prancis. Timnas Belgia masih dilatih oleh Roberto Martinez, manajer yang sudah melatih Belgia dari Piala Dunia 2018 lalu. Formasi terbaiknya adalah 3-4-2-1. Inilah sekilas info daftar pemain-pemain Belgia yang dibawa untuk mengikuti Piala Dunia 2022 di Qatar. Semoga info ini menghibur kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.